kawan-kawan sehat ke? Moga-moga kawan-kawan dan Kak Zee sehat selalu, boleh masak untuk keluarga tersayang. Okey, hari ini Kak Zee nak tunjukkan cara-cara masak ayam mas merah yang mudah dan senang. Yang mana kawan-kawan tak boleh masak pun insya-Allah boleh masak. Okey, kita lihat bahan-bahannya ya. Okey, ini mah kawan-kawan tengok ni. Ni ada. Oh. Kak Zee ni ada ayam. Bahan pertama ni ayam. Kak Zee beli sebelah saja tadi ya. Kak Zee beli ayam sebelah, lepas tu Kak Zee gaul dengan kunyit saja. Kawan-kawan jangan bubur dengan garam tau. Sebab apa? Sebab kita nanti nak masak ayam masak merah, dia punya rempah dah masin ke apa kan. Jadi sini dah tambah garam, jadi lagi tambah masin lah. Kak Zee goyi dengan gaul dengan kunyit saja, dengan sapu kunyit saja nah. Kawan, ini ayam sebelah. Sebelah. Betul. Ni untuk ayam sebelah ni, kawan-kawan go. Ini bahan yang untuk numis lah. Bawang merah. Bawang merah hak kecil ni 4 biji. Ni ada halia, ni ada lengkuas, ni ada bawang putih. Ya, kecil. Okey, ni untuk numis lah. Ni ada cabai kering. Cabai kering ni kawan-kawan rendam dengan air panas. Air panas kan? Kena rendam dengan air panas. Biar orang kata lembut. Jadi kalau dengan air biasa ni, jadi ketah. Ha, macam tu. Lepas tu ni ada bahan penumis ni. Bahan penumis ni 4 sekawan ni lah. Ada buah pelaga. Yang ni bunga cengkih. Ni bunga lawang. Dan kulit kayu manis. Ni ada bawang besar biji. Yang ni serai. Serai kita tumbuk macam tu lah. Lepas tu ni ada sos cili. Dia tiga sudu sos cili. Yang ni gula. 2 sudu gula putih. Macam tu. Gula pasir. Okey. Yang pertama kita akan goreng ayam dululah separuh masak. Ha? Okey kawan-kawan, kita mula-mula kita goreng ayam dulu nah. Bagi dia separuh masak atau keperangan sikitlah. Kita goreng dulu nah. Sementara tu kita blender bahan yang menumis ni. Yang ni bawang dengan halia dengan lengkuas dengan bawang putih kan. Kita blender asing. Yang ni satu dan cabai kering ni pun blender asing. Okey. Kita blender lah sementara ayam tu masak. Okey. Inilah kawan-kawan hasilnya ayam yang kita goreng tadi. Siap macam ni kan. Nih, keperangan macam ni. Dah ada masak lah elok. Lepas tu ni nak cili cabai kering yang kita blender tadi dengan ni yang bahan-bahan yang kita blender. Okey, lepas tu kita masak pula. Mak mentua kata kalau nak ayam masak merah ni kita guna minyak ayam tadi. Bukan goreng ayam lagi sedap. Dia punya minyak-minyak dari keluar kan. Okey. Kita bukan ayam tadi tu. Tak ni bukan goreng ayam tadi tu lah. Lepas tu kita masukkan
daun nih, bunga buah pelaga, bunga cengkih, ini bunga lawak dan kulit kelima nih. Okay, kita masukkan. Yang kedua tu kita masukkan bahan yang tadi apa, bawang putih, bawang kecil dan halia dan lengkuas. Kalau kat Indonesia tak tahu halia tu jahe lah. Tumis bagi dia bau wangi kan. Kita masukkan asam pink kita. Bila dah nampak pecah minyak tu, nampak tak minyak tu, nampak minyak tu macam pecah minyak tu kan, dia nampak minyak tu atas. Okey, lepas tu kita masukkan sos cili tadi, sos cili 3 sudu tadi. Kita masukkan sos cili. Kacau bagi dia naik minyak tu. Bagi dia minyak tu atas tu. Kita masukkan ayam sikit. Masukkan air sikit. Lebih kurang sikit. Macam tu lah. Tak sampai setengah gelas tu. Bagi dia cair tu kan. Kita masukkan yang agak cantik tu. Kita masukkan gula. Kita masukkan 2 sudu gula. Lalu kita masukkan garam. Tu satu sudu betul kan? Satu lagi bawang ajinomoto. Okay, kita kacau
kan dia pecah minyak kan, dia minyak tu. Lepas tu kita masukkan ayam. Tengok dia dah nampak macam elok betul kan. Okay. Kita masak lah dia punya minyak tu naik atas tu. Kita masukkan ayam kita. Bagi dia ni, bagi dia macam cream sikit, kuah dia cream sikit. Kuah dia meresap dalam ke ayam kita tadi tu. Dia cream sikit tu. Dia kuah dia cream. Kacau bagi dia kering. Okay. Dah kering kan. Dah kering tu. Dia macam dah kering sikit lah. Tadi kuah tu lah dengan minyak pun dah gula minyak tu, kita masukkan bawang besar. Masukkan bawang besar. Inilah gambaran hasilnya, dah siap ayam masak emas merah. Okey, kawan-kawan cuba nak. Senang saja. Kalau kawan-kawan tak pandai lagi, kawan-kawan komen di bawah macam mana nak belajar ke, nak tanya ke, kan? Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi.